sama Milit dan Minion. Yeay. Jadi di episode kali ini kita bakal ngetes nih kira-kira member-member itu buka puasa kan? Buka puasa dia. Jadi kita harus cepat. Member itu tuh kan udah member 3 ini kan udah 3 tahun ya sama iya karena besok kita tahun. Yeah. Nah, kira-kira tuh kita tuh tahu enggak sih kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki member kita tuh kita udah hafal banget ya sih. Soalnya kan kita hampir tiap hari ya gitu kan ketemu. Kira-kira kita kasih tantangan ke siapa nih? Gimana kalau ke tertua? Yang tertua abis sama gue. Yang sama yang tertua. Sama yang terjenius. Jenius ya, emang dia otaknya luar biasa ya. Jadi kita mau ngetes nih mereka berdua kira-kira mereka bisa nggak? Menurut aku sih bisa, apalagi yang jenius. Oke, okay, yuk kita lihat dulu. Oh, aku Nami dari Teen Kenji. Nah sekarang aku dapet challenge nih. Aku harus menebak foto siapa yang ada di gambar. Kira-kira aku bisa nebak nggak? Tapi kayaknya mungkin sih jauh. Siapa ya? Talia, kakak. Giginya putih. Ah, itu mah Dela banget. Ya, itu adalah Sisil pasti. Bibirnya kok mesonnya kelihatan ya, Sisil yang cantik banget. Ini dari seksi-seksinya sih ya, Talia ya. Matanya kayak wangi. Siapa kan Novinta ya? Novinta deh. Yo, ini pas ada gua di si gudut. Ini si manja karena. Gua kapan dari apa ya kalau tahu kali ini karena si manja manja ya. Kan dari mata mata itu udah kelihatan itu kan apa? Ini kita tahu nih siapa nih? Pasti ini deh, Aca dari giginya. Tinggal lah. Yeay, jawaban aku udah semua hebat, bisa maaf lah semua member Team K3. Walaupun apa ya, bibirnya gak jelas, mata gak jelas, tapi aku tau kalian. Nah, I love you. Keren banget ya Kak Nomi ya. Keren banget. Keren banget ternyata. Ya kayak apa ya, kayak gak sia-sia juga sih udah di sini. Iya. Sabar-sabar, masih sampai satu lagi. Jadi kira-kira kan Kak Nomi udah bener semua nih. Sebenarnya soal buat ke yang kedua ini nggak jauh beda sih ya sama yang beda, pertama. Harusnya sih dia bisa ya. Soalnya ya, tapi nggak tahu juga sih otak dia emang kan agak kadang-kadang di luar jangkauan. Iya, iya. Saking luar jangkauan jadi bingung ya. Jadi kira-kira kita lihat ya kalau yang orang kedua ini kira-kira dia bisa nggak ya atau jangan-jangan salah semua. Oke, okay. Jangan spoiler. Jadi intinya saya dapat tantangan menebak potongan-potongan badan ini. Ya, ini betul. Saya merasa kayak apa sih namanya? Merasa kayak terpanggil gitu kan. Karena emang saya juga sibuk jadi ya udah. Saya akan tebak. Yuk, itu apa sih? Itu alis ya? Itu alisnya... Ini apa? Tunggu di sini. Nomi! Salah bukan Nabi. Ya gue tau! Dewa! Apaan nih? Kalo orang pinggir ya? Siapa nih? Nadila! Gue tau nih. Dari bentuk alis kayaknya ini Denia. Bukan. Yona. Tapi Gen 4 gak ada ya. Dari sini enggak kayaknya ini. Yupi. Nah ini baru nih. Yupi. Kaima. Ika. Aja. Siapa ini ay? Nyolong dari mana ini kalau? Lydia. Kacau banget ya.
kan apa kata kita. Itu emang apa ya? Bedon gitu. Tapi enggak bedon, enggak bedon. Enggak bedon. Dia tuh genius, tapi dia mungkin geniusnya di hal yang lain atau ya, mungkin nanti lah 50 tahun lagi kita baru tahu itu apa. Berarti dia gagal ya sebagai member kita. Maksudnya dia enggak tahu kita. Ya, ada benar ya, cuma sedikit lah. Tapi nih ya, kita pengen ngasih. Kita pengen coba ya. Siapa tahu dia kan kita bilangnya dari tadi dia bilang luar jangkauan ya. Siapa tahu dia tahu benar itu. Mungkin enggak sih. Gimana kalau kita buat pertanyaan bonus? Jadi kalau misalnya dia benar jawab ini berarti dia benar semua. Jadi kayak suci. Semuanya diampuni. Kayak terlahir kembali gitu ya barangnya. Ya udah itu dulu. Apa? Itu dia trik. Ayo kita cek itu. Ya, oke. Okay. Ah, kocak ini mau orang Jepang. Pini. Oh, Mayu. Siapa lagi mau tahu Mayu? Gue nggak tahu, gue nyerah. Oke, masuk terjebak. Kalau sih juga benar-benar nggak ngerti. Tiba-tiba ada kayak lalat, tiba-tiba kayak cilik orang-orang di pinggir. Ya, tapi ya menarik lah. Cukup untuk bikin orang penasaran. Oke, no okay. No problem. Oke, suka cepat masuk. Seperti kita bayangkan, dia ternyata dia ternyata memang dia hanya tahu satu member AKB ya. Dan dia hanya tahu Mbak Yuyu, walaupun padahal dia enggak tahu mukanya. Iya, walaupun kita yakin kalau di kayak di depan teater gitu kita tunjukin emang Mbak Yuyu yang mana gitu. Dia juga enggak bakalan tahu gitu. Tapi dia cuma ngomongnya Mbak Yuyu doang. Kalau ditanya, "Oh, si kamu siapa?" Mbak Yuyu. Padahal kayak enggak tahu gitu Mbak Yuyu yang mana emang. Sakti ya, memang luar biasa. Aplaus. Episode kali ini benar-benar kelihatan banget ya kalau ternyata Kanomi itu kayak kenal kita banget gitu. Kanomi jangan lupakan kita ya. Kita anak buah yang bandel tapi ngangenin kan pasti. Yeah. Ya udah deh. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa di KPNOC bersama Minlit dan Minyon. Dadah. Dadah.